Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? Okay, hari ini kita berada di Pasar Ikan Kak Kia bersama Mak Cenok sedang memilih ikan yang mana sesungguhnya Mak Cenok ni adalah salah seorang manusia dalam muka bumi ini yang sangat cerewet. Kerana dia kata hari ini dia nak masak tom yum sebab hari ini birthday saya. Jadi dia nak masak tom yum. Dia kata dia nak masak sedap-sedap. Maka saya sedang bergaduh dengan dia sebab saya nak masak sotong masak hitam. Ni semua macam faham ni sebenarnya. Mak Cenok kata cara nak tahu ketam tu baik. Aku dipaksa untuk cium ketam dan dia kata bau isi ketam sebab dah memang ketam, mestilah bau isi ketam kan. Lepas tu dia kata bau air laut lah, apa lah. Kena bau ni, pium kat. Ada ikan pulih lah, tengok tak. See I'm all about them words. Kamu kena pium kat ni yo, kat hidung ni yo. Bau, ada bau air laut. Bau air laut. Tu ketam hidup. Yang kedua pula mana buka ni, ke belakang dia. Cium belakang pula. Tadi cium bau depan. Bau isi. Betul. Bang. Pium lah. Bau isi ketam. Betul. Bau isi ketam. Sumpah bau isi ketam. Boleh? Boleh. Nak masak apa? Kita masak ni ketam. Gula lemak bagus. Kita masak gula lemak, kita masak sambal Singapore punya. Ada sedap. Sambal apa? Ada, nanti aku cari resepi dia. Chili crab. Cara ambil air zam-zam yang baru itu dengan RM5, kita akan dapat ganti dengan token. Tunjuk kan token ni, token dia, dan kita akan masuk di situ dan dengan secara magically akan keluar lah sebetulnya air zam-zam. Oh, just remember the telephones were they working in both ways, but if I never ever hear them ring, if nothing else I'll think the bells inside it. Dia Mak Cenok yang telah masak ketam yang dibeli tadi. Oh, macam terbaik je Mat. Nah, pula dia rebus. Tak tahu dia nak buat apa. Finally out of finally, well, I'm almost finally.